Laga Kroasia vs Belgia berakhir imbang 0-0 dalam matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2022. Pertandingan Kroasia vs Belgia dalam jadwal Piala Dunia 2022 digulirkan di Stadion Ahmad bin Ali pada Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, malam WIB. Hasil ini membuat Kroasia, yang merupakan finalis Piala Dunia 2018, dipastikan melangkah ke 16 besar. Kepastian itu didapat seusai Kroasia mengakhiri penyisihan grup dengan bercokol di peringkat kedua klasemen via raihan 5 poin. Kroasia bersama Maroko bakal menjadi dua tim dari grup F yang menyegel tiket ke fase knockout Piala Dunia 2022. Adapun Maroko mengamankan tiket ke 16 besar Piala Dunia 2022 seusai bertengger di puncak klasemen dengan torehan 7 poin.